Alhamdulillahilladzi binikmatihi yatarahamu ibaduhu mu'minin wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadu dhalin wa yartaji'u dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yatiman rahimakumullah, ayat ahkam anu baris dibahas dina banget anu ayatnya nyata surah Al-Baqarah ayat 172 sarang 173 berkaitan sarang mubahnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang kotor. Nah, tuat timar rahimakumullah, dina judul katawis bahwa makanan itu hukumnya mubah, halal. Maka ketika kita menanyakan tentang hukum makan, itu hukumnya sama, artinya halal juga. Jadi barang tuang mah teu wajib. So ngarasa dosa lamun teu tuang. Karena hukumnya memang halal, mubah, ai halal teh mubah. Nah, namun ada juga yang dari segi zat makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan. Nah, kalau misalnya ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan, tentu ada hikmah di balik itu. Maka Muhammad Ali As-Sabuni memberikan terjemah atau judul dengan kalimat mubahnya makanan yang baik adalah bentuk bahwa semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Di ayat 165-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazi ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, hendaklah kalian makan dari apa yang ada di dalam bumi itu yang halal dan juga yang thayyib. Hal yang thayyib. Nah, maka makanan yang dihalalkan itu pada dasarnya itu baik. Tidak ada makanan yang halal pada dasarnya itu jelek. Sar kumaha lamun cabe? Padahal kan halal. Baik tidak? Baik. Sebab lamun kaya cabe teh nikmat bala-bala teh. Nikmat barang tuang teh teh sambal. Kumaha bisa nyeri beuteung? Salah nu ngadahar, lain salah cabe. Geus cabe mah kupitrana ku Allah Subhanahu wa taala jadi lada teh eta teh sesuai dengan kudrohnya, dengan kodarnya. Malah lamun tengena lamun cabe amis. Sambal mah masih meningkatnya mending amis sambal teh. Mongko sambal tapi amis. Tapi lamun cabe amis mah tak ima tekata rima kurang. Nah, itu teh pada dasar semuanya itu baik. Bahkan ketika diteliti cabe wae oge anu lada sok matak nyeri sariawan ternyata mengandung vitamin C penawar bagi sariawan. Oh, ini mengandung vitamin C. Nah, semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan pada dasarnya mempunyai kebaikan bagi tubuh manusia. Daging domba matak barti, Ustaz. Sabaraha nuangna? 25 tusuk anu pantes. Jadi asal pokoknya nah dagingnya mah baik, mengandung protein, banyak lemak yang berguna bagi manusia. Tapi lamun manusia na anu tidak bisa menyerap kebaikan dan berpengaruh menjadi jelek, maka bukan kesalahan dari makanan itu, karena semua makanan itu pada dasarnya baik. Rokok baik tuh pagi. Baik sebenarnya. Nah, ini berarti kalau baik dan tidaknya ini diserahkan kepada penelitian medis karena sudah berkaitan dengan zatnya. Betul, terong wae eta teh lamun misalnya sa ons terong ieu eta teh lamun dituang sa ons sarua jeung
ngaleut naon namanya teh nikotin sabok sabok rokok tidak anger ya beda rasanya nuang terong macam rokok sabako karena ada unsur-unsur yang lain justru yang tidak baik bagi manusia. Maka pada dasarnya semua mempunyai kebaikan, tidak memadorotkan bagi manusia, memberikan manfaat. Nah kalau ada yang diharamkan, sudah pasti kebalikannya. Kalau yang dihalalkan itu pada dasarnya baik, memberikan manfaat, berarti anu diharamkan oge pada dasarnya buruk. Pada dasarnya itu buruk, pada dasarnya itu kotor. Allah menyebutkan najis, Allah menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi manusia. Dari segi apa? Tentu dari segi zatnya, dari segi efeknya, atau mungkin dari segi ujian bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji bagi manusia bahkan makanan yang diharam. Kenapa? Karena sifat manusia itu yang paling mendasar dan menyebabkan dulu sampai celaka itu adalah rakus. Kan Nabi Adam teh matak diusir ke surga teh rakus. Geus dimenangkeun di dahar kabeh anu aya di surga, dicarek hiji panasaran. Naon eta ngaranna? Rakus. Jadi ujian ketika ada yang diharamkan oleh Allah da bentuk manusia supaya tidak menjadi rakus. Tong mak komo kanu teu halal mah. Nah, maka ieu pinar makmullah pantas saja di sini dikatakan mudahnya makanan yang baik dan haramnya makanan yang kotor. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan mubah atau dikatakan halal, halalan. Yang kedua, thayyiban. Thayyiban itu berarti baik. Nah, kalimat thayyib itu maknanya bukan dalam pengertian oh senanya lamun ke darah tinggi kan nuang sate thayyib. Lamun misalna anu nuang anu hasum gaduh tegaduh asam lambung panyawatna eta thayyib. Namun misalnya gaduh asam lambung, nuang lada ke toyib. Nah ke toyib teh tuangin anak lambungnya. Tak gitu eh. Tapi dak mah mungkin namun lambungnya cager mah anu hasil oge dak kuat. Saya gitu, memberikan manfaat, efek vitamin dan sebagainya. Nah, kenapa tuh oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan makan itu harus yang halal dan yang thayyib? Ternyata yang dimaksud thayyib itu adalah makanan yang layak saji, layak santap. Coknya ai bala-bala halal. Mun geus 10 poe halal. Halal. Nanti thayyib. Nah, basi. Saram tidak lagi layak untuk dimakan. Nah, manusia itu karena sudah diberikan akal, satu berkaitan dengan halal haram itu dengan ibadahnya, yang kedua berkaitan dengan medis untuk kesehatannya. Kudu milih teh nu halal oge, nu kadua anu siap atau layak santap. Layak santap, layak untuk dimakan. Nah, iwatimah rahimahumullah. Kemudian, kalau di ayat 165 Allah mengatakan ya ayuhan nasu bagi manusia. Kemudian di ayat ini lebih spesifik bagi ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena lamun misalna bab anu halal wae mah, bab anu thayyib wae mah, orang-orang yang tidak beriman pun juga sebenarnya mau. Banyak orang-orang yang non-muslim tapi tidak mau memakan babi. Tidak apalin ternyata babi itu secara medis banyak unsur-unsur yang tidak baik bagi kesehatan. Banyak. Tapi kerja manu iman mah kunaon make aya aturan makan itu mimma rojaknakum itu min thayyibatin. Karena makanannya orang-orang yang beriman itu adalah sebagai wasilah bersyukur pada Allah. Ya, jadi sekali tuangna jaman beriman mah
wasilah untuk bersyukur pada Allah. Maka lamun beki gede daharna, beki gede syukur. Beki gede wong. Nah, sanesna sosok kitu. Nah, mari kita lihatnya. Bagaimana manusia dalam segi makannya itu menjadi wasilah untuk bersyukur. Satu, syukur itu ada dua macam. Satu yang paling rendah, sederhana, mengetahui dan mengenal nikmat dengan memuji kepada yang memberi nikmat. Eta mengetahui heula dan mengenal nikmat. Eta nu kahiji. Ai sangu nikmat. Nikmat. Nikmat teh nikmat mana? Nikmat tuangna nya. Terang teu kumaha eta sangu teh ujug-ujug aya dina sang dina piring. Terang kumaha? Oh, ini senak tebeas, meser, dibarung, dipasakan, sehingga gitu. Terus dikadinya, oh, itu ya, terus ada panjang deui, eta beas teh dibeli, diangkut di grosir, grosir ngangkutan di petani, gitu. Terus jadi bersyukur teh tidinya. Macarana Ustaz cenah supaya orang bersyukur, sok tong aya grosir, entong aya toko, tong aya warung, kaditu neangan ka petani. Sok syukur kan nepi ka dinya wae ge geus dituntut urang teh syukur da geuningan ku ayana nu dagang, ayana grosir, ayana toko, ayana warung, ayana pamajikan urang nu mangmasakeun geus karasa nikmat, eta ge kudu disyukuri karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada porsi satu piring saja banyak tangan-tangan yang terlibat keur urang sadayana bisa barang tuang nikmat. Asna da meuli atuh da meuli wae. Eta mangan ukur transaksional hungkul. Loba kahadean-kahadean dibalikkan ukur eta. Matak lamun jama terlalu menilai dengan uang itu tidak menghargai yang lain, kebaikan-kebaikan orang lain. Sok ibu, ibu masak dihargaan ku si bapak nikmat. Si bapak ujung-ujung sananya Pak, tuang pak, entos tadi di warung Padang, menikmat senangnya, ternyata tidak menghargai, tidak menghargai. Betulnya, lamun misalnya aku aduh artos mah bisa instan, tapi kan tidak ada nilai unsur kebaikan seperti ketika makan hasil keringat istri, ya, da ibadah nuang istri mah sana jantung ngeunah ge. Centang tuh ibadah, lamun nuang di warung Padang sanajan imah ge mah komo lamun di istri tuangna teh oh raos sapamu. Nah iwa ti marimakumullah jadi itu harus mah. Mundur deui cenanya eta tukang tani teh sabra-sabra lila eta melak pare teh. Oh, paling cepet sabra? 3 bulan, tapi bahasa yang sepang cepetnya ya. Yang dina kualitas sekapung beda. 3 bulan mah biasanya teh gampang lapar deui. Beda jadi anak genep bulan dari instan kan tenanya. Nah, eta teh kupatani teh nepikeun ka 3 bulanna. Tah sok aya bahasa kade bu kanu dagang kumaha leutik mah tong loba nawar karunya. Sabaraha biasa teh 15 pandan wangi atau menikmat cenanya. Ah ini maha-maha teuing celetuk wes nusok we atau melak sorangan. Beratnya di kadinya we ya ha iya timur rahimakumullah menyemut nepikeun kadinya ada kacida nikmatna harga beda 1.000-2.000 teda moal kaganti atau moal ngaganti kumaha proses anu sakitu panjangna. Terus katani oge ngan ukur melak. Melak nate lamun aya taneuh anu nyeburkeun taneuhna saha? Saha? Cacing. Cacing, belut, bangkong sajabananya usahara di dinya. Tak lamun bapa meuli sawah jeung meuli jeung cacingna teh. Meuli jeung belutna teh. Nah, atuh lamun aya nu ngurek di teun bapa make dicarekan. Anu abdi atuh Ustaz da meuli pare teh meuli sawah teh ujung anu aya di jerona sok lamun eta belut pindah ka saatna ka sawah batu rek dicarekan cicing mah ditu henteu ka
mangan ukur bonusna lah istilah nama. Nah, eta teh disuburkeun sedemikian rupa, patani mangan ukur melak, paling ngarambet nya, karas nyebor mun aya cai mun teu aya ku Allah diturunkeun dina hujan. Tah, nalika ngatiplakeun eta si kipare teh saha anu ngabilahkeun nepikeun ka keluar kecambah tangka pare. Patani sanes. Tuh. Tak lamun teu emut ka Allah Subhanahu wa taala ti mah kaluar ka panete nepikeun ka naon parejo ali tesepnya. Nah, terus kan eta teh supaya berbuat teh harus terjadinya apa? Lamun terjadi pembuahan harus terjadi perkawinan. Pajim apa misalnya? Bener da parege kudu kawin, cing saha anu ngawinkeun pare? Oh, ku angin. Lain ku patani, riuh patani mun teu tah ngawinkeun pare. Ku angin eta bu siap teukeunnya nepikeun ka ngaran de siap ka ditu terjadi eta teh proses perkawinan nepikeun ka berbuah pare nu kacida rantuina nikmat ka tuang kurang sadaya. Tah eta lamun misalna bab tuang wae nepikeun ka kaemut ka dina mah mungkin jama poko bismillah. Ya. Yusuf kutara emut eta ti mana barang tuang teh lolobana jama poho ka Allah numaparina rarasaan teh da meunang meuli sorangan rarasaan teh meunang masak sorangan asa nikmat teh hilap ka Allah nutos maparina da urang sanajan beuteung alus nya lambung alus waos masih keneh lengkap aya eueuh dahareuna mah teguna kita deui sabalikna tuangan aya seueur alalus ah ai tuangan tos patuangan atos reksa atos teu damang mah moal karasa nikmatna eta ku Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya paling sederhana bersyukur itu dengan memuji kepada yang memberi nikmat. Eta pujian yang paling sederhana itu adalah mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan syukur itu paling sederhananya mengucapkan alhamdulillah. Perbedaan alhamdulillah dengan syukur itu, kalau syukur itu ketika kita merasakan nikmat. Kalau hamdalah itu tanpa merasakan nikmat pun juga diperbolehkan karena bentuk pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dipuji, maka Allah semakin nyaah pada kita. Semakin banyak bersyukur, semakin ditambah. Nuka dua, tingkat syukur nuka dua, ya, menggunakan kenikmatan yang diterima pada amal yang diridoi. Nah, jadi notas katampi ke urang, lamun tuangan tadi teh, nikmatna tuang teh kudu jadi wasilah gede tanaga sangkan nikmat ibadah. Lain ku sabab loba tuang jeung gede tuang teh males karena ibadah. Nah, ieu matak Rasul mangabiasakeun tuang teh eureun samemeh wareg. Urang mah eureun samemeh disarekan. Jadi samemeh wareg nah sabab lamun wareg teuing matak haroream, matak eungap tanaga nepikeun ka teu karasa. Tapi lamun sakedik mah ieu henteu kukurubukan awak teh hampang ngalaksanakeun ibadah. Nepikeun kalamun tuang wangi-wangi nepikeun ka eungap kan gugah teh sok labasnya subuh. Beda lawan misalna teh tuangna sakedik jam 3 teh sukurubukan gugah gitu. Nah, untuk melaksanakan menggunakan kenikmatan yang diterima pada amal yang diridoi terutama menggunakan pendengaran, penglihatan dan seluruh anggota tubuh untuk beribadah padanya. Nah, kita masuk pada pembahasan hukum-hukum syara di sini ya. Nah, tadi punten kalangkung Anis waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ku barang tuang oge jama beriman mah dengan bersyukur jadi wasilah pikeun ibadah. Sabab lamun diemot-emot pun tanyabu, hay tuang urang sabralami. Sabra aya 15 menit.
20 menit. Seberapa kali tuang sadinten? Dua kali sapiring kuma. Dua piring sekali. Nah, mun misalnya 2 atau 3 kali 20 kali, misalnya 3 kali 60 menit sajam. Sadinten teh kanu ngabaso, ngebasreng, nyeblak, cemilan cepuluh. Loba. Nah, teteh eta lamun misalnya dihitung sajam we nya minimal keur tuang. Kalau misalnya dari 24 jam, 60-nya berarti 1 jam, 1/24. Jadi lamun urang usia 24 tahun teh 1 tahunnya dipakai untuk makan. Lamun misalnya usia 48 tahun, 2 tahunnya dipakai untuk makan. Lamun usia nah sekitar 72 tahun, 3 tahunnya dipakai untuk makan. Dan lamun misalnya orang punya niatan makan sebagai ibadah, lebar usia hirup teh 3 tahun terjadi bahan pipahalaun. Tapi ngan ukur jadi bahan picenun. Nah, salah satunya untuk menjadi ibadah itu, maka hukum syara dalam bab makanan pun juga harus diperhatikan. Satu, pembahasan hukum syaranya itu adalah berkaitan dengan apakah bangkai yang diharamkan, karena ini di ayat 173-nya innama harroma alaikumul maitata, sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian itu adalah bangkai, wadama dan darah, walahma khinzir dan daging babi, wama ukhilla bihi lighairillah, dan yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sana apakah bangkai yang diharamkan itu dimakan atau diambil manfaatnya juga? Contoh manggih bangkai domba, kulitna alus keneh, meunang teu dicokot kulitna, kenging kanggo naon? Nya kanggo disamak, janten jaket, janten kantong, janten sepatu, teu meunang dibabat mah. Kan bangke digule teu meunang. Atawa geus dijadikeun jaket kulit, hiji waktu lapar eueuh tuangan dibeuleum. Temenang sebab eta dalam bentuk bangkai yang sudah mati. Beda lamun misalnya kurang mencit atau napis sapertos kurban, tah si kulitna teu bisa dituang. Da memang bukan berasal dari bangkai langsung. Dorok-doknya gitu. Gajahnya jelema mah kulit-kulitna dah. Para ulama berpendapat bahwa yang diharamkan dalam bangkai itu adalah memakannya, sebagaimana ayat di atas, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan. Faman ittur ghayra baghin wala adin, maka barang siapa yang menemukan kondisi madorot, ia diperbolehkan tapi dengan tidak berlebihan dan juga tidak mengulangi. Ini dalam hadis Rasul diterangkan dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurunaha. Rasul itu sedang duduk dan lewat seekor kambing yang digusur oleh orang-orang. Nek dipiceun itu da bangke. Faqala, maka kata Rasulullah, lau akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak ambil kulitnya? Faqalu, mereka menjawab, innaha maitatun, Rasul kan ini bangkai. Faqala, maka kata Rasul, yutahhiruha alma'u, dibersihkan kulitnya itu dengan air, walqurzu, dan dengan kain daun bidara. Nah, untuk menyamak sebenarnya. Nah, itu dikatakan pembersihan boleh kalau sudah disamak digunakan. Nah, ini jadi dalil bahwa yang haram dimakan itu adalah dimakan, sedangkan untuk dipakai itu tidak jadi masalah. Nah, sekarang kedua,
bangke teh aya bangke darat, aya bangke laut. Aya bangke darat anu paeh di laut, aya bangke laut nu paeh di darat. Bangke darat haram halal? Halal. Bangke laut halal. Bangke darat aya di laut. Nah, cenah Ustaz teteh nyaeta domba ka Pangandaran. Domba wae ka Pangandaran cenah menya urang. Nah, udah. Nah, domba wae cenah mun jeung domba. Jadi beda enak lamun misalnya aya binatang laut paeh di darat, aya lauk sagede pausnya kedina sok aya terdampar paeh jadi bangke ka laut, nah itu boleh dimakan, boleh dimakan. Nah itu diperbolehkan. Nah lalu apa yang disebut dengan kategori bangke menurut syariat? Satu adalah binatang yang mati sendiri, paeh sorangan itu dipencit, itu diburu, itu apa sebutnya bangke mati sendiri, itu tidak boleh dimakan, haram. Yang kedua, atau disembelih, disembelih nama tapi dengan bukan tata cara syariat. Apa tata cara syariatnya? Mengucapkan asma Allah, mengucapkan bismillahi Allahu akbar, dan menghadapkan ke kiblat untuk nepikeun kasapat. Itu tata cara penyembelihan. Tak lamun misalnya dipencit tidak sesuai syariat, bangke. Hadenya nu dijagal, nu dagang hayam. Hati-hati teteh. Sebab dosa nate gede. Lamun misalnya mikeun daging anu paeh nate tidak sesuai syariat. Ingan ukur mudag enggak mudag cepat mah atuh kan bisa diakalan gitu. Tapi ya tanggung jawabna dunia akhirat. Komonya da jalma maka pun mati memperhatikan ya teh halal atau napi haram, ya teh disembelihna sesuai syariat atau tidak. Nah, tanggung jawabnya itu bisa di waktu mah orang tak kedah etanya kedah dakwah ka tukang jagal teh katukang hayam teh di dinya bisi teu apaleun, bisi teu nyaho. Nah, kemudian wa timar rahimakumullah. Nah, adapun bangkai ikan dan belalang di cainya, tamae cai laut, arek cai ditawar, maka itu tidak haram. Di lauk, cumi-cumi, nonde kapiting, apa namanya? Binatang-binatang laut itu tidak haram bangkainya. Dan belalang juga tidak termasuk bangkai. Belalang mah, sebab belalang mah dah jadi puncit, dah uwa getihan. Sabang saning belalang, simet, jangkrik, cucunguk. Nah, tapi kan maksudnya inseknya itu tidak disebut bangke kalau mati. Sebab lamun misalnya kudu dipuncit, belamana muncitnya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, ukhilat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa'ama maitatan, adapun dua bangkai itu pajaro dua hud. Belalang, nah ini jenis berarti ya, bukan hanya belalang, maksudnya itu serangga, wal hud dan juga ikan. Wa'ama daman, adapun dua darah itu fatihalu wa kabidu, adalah hati dan jantung, liver dan juga jantung, itu diperbolehkan untuk dimakan.
Nah, kemudian hukum yang ketiga, apakah hukum janin yang mati di dalam perut induknya setelah induknya disembelih? Jadi sapi teh keureuneuh. Tong disebut tong ditaruskeun bapana sapi. Sapi teh keureuneuh. Terus weh keureuneuh teh dipencit. Kan meunang teu? Meunang ya? Meunang, halal sos itu kalau niatnya itu ingin memakan dengan anaknya. Nah, ketika disembeli kan si anak itu makan dari plasenta yang dialirkan oleh ibunya. Ketika ibunya meninggal dunia, otomatis plasenta, napas terutama mah itu kan berhenti, mati. Nah, indungna mah dipencit, pas dipencit ternyata aya anakan, anak sapi. Tah, geus pae eta kada dipencit, geus pae mah kada dipencit, ieu halal atawa haram. Soalnya can dipencit gitu. Itu mah halal haram. Kunaon halal? Nah, ini disebutkeun teh at-tabi'ut tabi'un, sebenarnya hukum yang mengikuti itu adalah hukum yang diikuti. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa janin tersebut bisa dimakan karena penyembelihannya melalui penyembelihan ibunya. Sebagaimana sabda Rasul, zakatu janin zakatu ummihinya. Penyembelihan janin adalah dengan penyembelihan induknya. Induknya. Jadi itu sama. Imam Malik berpendapat, nah untuk ikhtiyat, jika sudah sempurna bentuk tubuhnya dan tumbuh bulu, maka ia dapat dimakan. Jika belum, ia haram dimakan. Maksudnya tos bentuk tubuhnya tos aya tumbuh bulu, nah utama atas jadi. Sebab lamun misalnya acan jadi mah, etate berarti belum punya ruh. Naon hukumna itu bukan sembelihan lagi karena belum hidup hanya berupa sel-sel dan dagingnya itu tidak boleh dimakan. Itu pendapat Imam Malik. Yang keempat, apakah boleh mengambil manfaat dari bangkai selain dimakan? Selain kulit dan bagian luar bangkai, para ulama berpendapat haram mengambil manfaat dari bangkai di kulit dan bagian luar, contoh misalnya tanya bulukna atau suku nanti patok sukuna atau iya non namanya teh cangkang sukuna teh ini kan ayah nutrasan ini talapok talapoknya talapoknya kan bisa sok dipakai ya, kadang sok kancing jasa jabatna ini. Nah itu boleh digunakan selain itu. Tapi selain dari itu, bagian dalam seperti gaji atau lemaknya itu tidak diperbolehkan. Kita pukul dengan ramenya, ayah penyedap rasa haram, kunaon cenah ternyata dari lemak babi, dari lemaknya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma fathi. Bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari Fathu Mekah, wa huwa bi Makkah, sedang di Mekah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli khamr. Wa maitati dan juga jual beli bangkai, wal hinjir juga babi, wal asnam juga patung, jual beli patung teh kengeng, patung nu kumaha, patung nu dijadikeun sesembahan. Patung biasa mah teu naon, patung si cepot, patung naon deui, nah eta mah teu naon nya. Tapi kalau
Kalau misalnya patung yang digunakan sembahan, maka tidak boleh. Contohnya seperti patung Dewa Siwa, patung Buddha, itu tidak boleh diperjualbelikan oleh kita, diambil keuntungan, tidak boleh. Fakilah ya Rasulullah, maka dikatakan, wahai Rasulullah, ara'aita suhuma maitati, bagaimana menurut Anda lemak bangkai? Fa'innahu tudla bihasufun, karena lemak bangkai tersebut itu bisa digunakan untuk meminyaki kulit dan perahunya, kulit perahu. Watudhanu bihal julud, dan juga dipakai untuk meminyaki kulit. Wayastasbihu bihanas, juga dipakai untuk lilin oleh orang-orang. Fakola, maka Rasul berkata, la, tidak boleh. Wa haramun, dia itu haram. Haram. Suma qala Rasulullah SAW inda dalika qatalallahu yahud, Allah telah melaknat orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha, ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai. Summa yajmaluhu summa ba'uhu, kemudian mereka memprosesnya dan menjual. Fa'akalu samanahu, kemudian mereka makan dari hasil penjualan lemak bangkai tersebut. Abi mah ada para uang babi, ngan abi mah ngicalan babi weh. Kena sate tak temenang, temenang tak terharam mendapatkan keuntungan dari jual beli barang yang diharam, termasuk penadahnya dari barang-barang hasil curian, tidak boleh. Kemudian hukum yang kelima, apa hukum darah yang membeku? Misal disebat kurang marus pada leher binatang sembelihan. Nah, para ulama sepakat tentang keharaman darah yang membeku diambil manfaat atau dimakan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 145, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman." Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, ala ta'aman yat'amuhu, dari makanan untuk memakannya, illa an yakuna maitatan, yaitu bangke, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi darah anu dina urat nadima, eta makan ngocor. Maka ketika sudah keluar dan membeku, dia itu menjadi marus, dan itu bukan seperti darah yang sudah membeku dari sananya, yaitu jantung dan hati. Awalah mahinjirin, atau juga daging babi, fa'innahu rijsun, karena daging babi itu kotor. Awfiskon uhila ligairila, atau sembelihan sesajen untuk yang bukan selain Allah. Pamanitirro gairobagin, maka barang siapa yang mendapatkan kemadaratan tapi dia tidak berlebihan, wala adin, dan tidak mengulangi lagi, fa inna rabbaka ghafurur rahim, karena sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, penyayang. Nah, ayeuna apa yang diharamkan dari babi? Babinya ya aya gambaran Ibu. Sana hinjir dan keturunannya, maksudnya keturunan dari, bukan keturunan anak babina. Nah, ini contohnya. Bulunya itu suka dipakai berus gigi, berus biskuit, biskuit tepung protein tinggi, jaket bulu. Nah, wanita juga bulu-bulu kersikat. Ya, itu bulu-bulu kersikat. Dia dipakai. Nah, itu makin nusajen, karena kadang lebih murah. Yang kedua, memang niat pertama untuk orang-orang yang di luar Islam. Nah, kemudian juga organnya, organ itu satu, organ itu juga dijadikan media fermentasi. Empedunya dijadikan makanan tambahan, pankreas jadi insulin. Takutnya obat-obatannya jarang anu mencantumkan label halal PMUI. Jarang obat-obatan. Karena apa? Kapsul saja, atau misalnya pengikat tablet itu, tapi lamun ku enzim ti babi mah satu bulan ge jadi, tapi lamun ku enzim sapi kudu tilu bulan, nyala nyehese, maka banyak yang digunakan.
enzim-enzim babi. Kemudian juga ususnya, sarung, sosis. Kan suka enak plastik, juga plastik. Tamu, duh, Allah. Ya hianatna jama-jama anu jarahat. Daging manus punggungnya, ham, sate, sosis, pasta, burger, rendang. Kemudian juga kulit. Nah, kulit menjadi aksesoris beg tangan, kantong, dompet, kasut, jaket kulit, kolagen, kosmetik, sama sosis. Duh. Tulangnya, nah, jadi karbon aktif, kalsium, fosforum untuk obat gigi dan susu. Kemudian juga juga dari gelatin, gelatinnya emulsifier, jadi yogurt, es krim, mentega, stabil makanan, jus, margarin, minuman. Darahnya jadi serum untuk jadi sosis, vaksin, tablet, media fermentasi. Lemaknya jadi susu, kosmetik, perasa, pewarna tambahan, shortening, obat tablet, mentega, jam, sosis, cake, roti, biskuit. Minyaknya bahan kemte seperti sosis, minyak masak, snack, kosmetik, mie, dan juga perasa tambahan. Kemar kemudah. Soalnya kapungkur anu lebat Islam nyaris nak kasar deh. Ustaz sehat. Kedaikan uang coklat ni, dah apa lu? Sebab sana mau alap ya Ustaz Zahani. Tak apa lu, kurang banyak. Sebab tak apa lah. Saya tanya ada hianat mungkin. Tak tak. Langkau selamat bandrek, bajigur. Wih. Ya, langkau selamat. Dan memang biasanya rasanya itu lebih enak. Lebih enak. Godaan nanti. Para ulama bersepakat bahwa yang diharamkan dari babi itu seluruh bagian tubuh yang menyatu dengan daging, termasuk gaji atau lemak babi, karena menyatu dengan babi. Adapun penyebutan daging babi bukan penghususan, namun merupakan penegasan yang biasa dimakan orang. Nah itu jadi semuanya itu yang menempel pada babi itu hukumnya haram, kecuali anu halamah babi laut. Babi laut. Adanya tong siga si Udin Canghegar. Naon cenah binatang anu haram? Babi. Binatang haram nu pangharamna babi meunang jinah. Yang terakhir, apa yang diperbolehkan bagi orang yang madarat dari bangkai? Tah ianya pengertian madorot itu di dalam kaidah usul fikih yang membahayakan jiwa atau nyawa. Nah, karawe disebutkan madorot. Disebutkan madorot. Urang masuk sakapun teh etik-etik madorot. Ini madorot. Padahal bukan madorot yang dimaksud, masakoh biasanya. Mun teu bisa sholat, eueuh cai atau ngantri, madorot ieu mah bukan. Masakoh itu mah kesulitan. Sulitan melakukan perintah. Madarat itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang karena ada alasan membahayakan jiwa. Madarat. Nah, contoh di sana di leuweung naon kecuali anu ukur babi hungkul, daripada urang teu barang tua akan napi bisa membahayakan jiwa makan babi. Tapi itu ada batasannya. Ma'ubiha lidururati yukodaru bi kodri dururatihi. Yang dihalalkan untuk madorot itu adalah seukuran kemadorotannya. Ini lah misalnya supaya selamat untuk maut kan ukur misalnya sakurut, entah sakurut atau nambihan 20. Umum api kadi gulingnya entah begitu. Nukah dua, oge tidak mengulangi lagi. Panetika di bakal saja. Ini cekasar lagi nya. Babi, tuang, harita, geus beres. Eta sesana antepkeun cenah ku aja, gunaon.
ulah dibawa engke bisi di ditu eueuh tuangan deui kan geus aya kan kitu teh teuweuneung can mah sebut madorot kitu mah jadi adin geus teh dahar harita neangan deui nu sejen di tempat nu sejen tamas siga jelema anu keur puasa kan lamun poho teu batalnya nya ieu indit ka sakola indit ka pagawean mamawa cai sama tamler naon cenah bisi poho kan urang geus sayogi terus sayogi bisi poho. Nah itu tidak diperbolehkannya. Para ulama berpendapat yang diperbolehkan hanya seukuran kebutuhan saja, tidak boleh sampai kenyang sebagaimana dalam ayat ini. Pamanituro goer bagin wala adin fala isma alaihi. Siapa yang madorot tidak melampaui batas atau tidak mengulangi maka tidak ada dosa baginya. Babina ma anggar hukumna haram terjadi halal. Ngan ketika kita makan karena madorot terdosa itu, tapi terdosa ge saukuran kebutuhan. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini hukum yang paling pokok berkaitan dengan makanan. Ke berkembangna bab makanan itu adalah dari dalil yang pokok tentang hukum yang disebutkan di sini. Bagaimana hukumna binatang bertaring dan juga berkuku. Halal haram cenanya. Wih kena kadieu aya teu? Teu aya. Hasna aya penyebutan haram, berarti haram itu adalah tanji untuk dijauhi, bahasa orang mah makruh karafiatan tanji. Kitu rapi nama insyaallah ke urang lajengkeun deui dina tafsir ayat-ayat hukum saja. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.